Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan kepada para sahabat bagaimana cara mengirim sesuatu di email yang kita punya. Oke, kita buka dulu Gmail. Cari akun yang ingin kita lihat hasilnya. Oke, kita pakai akun yang ini saja. Oke, nah di sini ada pilihan, tinggal klik 3 kali. Sebentar. Kita coba, kita klik tambah. Nah, isinya kepada siapa? Kepada email Dian Susanti 0811 misalnya. Oke. Nah, subjeknya ini ditulis misalnya tugas apa? Tugas IPA. Halaman 125 sampai halaman 130 misalnya. Tulis emailnya. Di sini harus ada keterangan. Nama kalian. Misalnya nama Najwa Aulia, kemudian kelas 9B misalnya, 9B, sebentar. Oke, sudah, tinggal kalian masukkan. Kalau kalian punya data, tinggal klik tanda seperti klip di atas pojok. Bukan tanda yang warna biru ya, tinggal klip. Oke, tinggal lampirkan file, sisipkan dari drive. Kita lampirkan file. File yang kita punya apa saja? Coba kita lihat. Misalnya kita ingin lampirkan foto yang sudah kita buat. Kita cari fotonya. Tinggal kita klik yang ini. Oke. Kemudian tinggal klik tanda panah kanan. Alamat. Oke, tidak valid katanya ya. 0811@gmail.com. Oke, kita alamat yang lain coba. Yang lain kalau tidak valid. Kelihatan ya, sudah kita masukkan, tinggal klik tanda panah kanan. Oke, selesai, berarti sudah terkirim. Sampai berjumpa di tutorial berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.